kemungkinan banjir gelombang kedua akan berlaku di negeri Kelantan pada 30 dan 31 Disember 2021. Ini berikutan luruan monsun dan tekanan rendah di Laut Cina Selatan. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan dinasihatkan supaya sentiasa bersiap sedia untuk berpindah sekiranya diarahkan oleh pihak berkuasa. Pastikan semua punca elektrik, pintu dan tingkap ditutup dengan baik sebelum meninggalkan rumah. Pastikan juga dokumen-dokumen penting disimpan di tempat selamat atau dibawa bersama, seperti surat beranak, sijil-sijil, geran tanah.